Pembakuan unsur rupa bumi baik unsur alami maupun buatan menjadi hal terpenting dan strategis demi keselarasan pembangunan dalam mewujudkan tertib administrasi wilayah, mewujudkan adanya kesamaan pengertian serta mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupa bumi baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini ditegaskan Bupati Minahasa Detrandus Yance Wawiling Sayo MSI pada sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Jeffrey R. Krengkeng SH MSI, ketika membuka sosialisasi pembakuan unsur rupa bumi buatan yang digelar oleh bagian pemerintahan dan Otda Setdakap Minahasa pada Kamis tanggal 9 Juni 2017. Selain itu, yang harus diingat dalam pembakuan unsur rupa bumi buatan ini diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari camat menginventarisasi data yang dimasukkan oleh desa dan kelurahan, kemudian dilaporkan secara berjenjang sampai tim nasional sebelum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembakuan unsur rupa bumi buatan juga merupakan hal yang sangat penting demi keselarasan pembangunan, mewujudkan tertib administrasi wilayah, mewujudkan adanya kesamaan pengertian, serta mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupa bumi, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan internasional. Hadirin yang saya hormati, terkait pembakuan unsur rupa bumi, perlu dijelaskan bahwa unsur rupa bumi terbagi atas dua, yaitu unsur rupa bumi alami dan unsur rupa bumi buatan. Maka mengingat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tindak lanjut di wilayah, sehingga kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Perlu diingatkan pula bahwa dalam pembakuan unsur rupa bumi buatan ini akan diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari camat menginventarisasi data yang dimasukkan oleh desa dan kelurahan, kemudian dilaporkan secara berjenjang sampai tim nasional sebelum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembakuan sosialisasi diawali laporan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otda, Bapak David At Mangundap SE, selaku penanggung jawab kegiatan, hadir serta memberikan materi dalam sosialisasi tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdakprov Sulut, Detrandus Jemi Gumendong MSI, dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh camat, lurah, dan hukum tua sekabupaten Minahasa. Streaming News The TV.